telah diserah Sultan menjaga keamanan negeri. Dalam istana yang bukan Wangi punya, apa benarlah ada pada nama Wangi? Lidah manusia, Wang Jebat. Tidak bertulang. Ini Jebat, Wangi. Kata-kata Jebat tetap akan dikota. Apa diharap kasihnya orang walau diangan siang malam? Tidak. Tidak boleh beta berdiam diri lagi. Beta berkehendakkan pertolongan dan Wangi sampaikan hajat beta kepada seorang jejaka idaman beta. Kerana belum pernah Tuan Perputri berbicara begini dengan Patik. Sudi apalah kiranya orang kaya menghibur hati ini yang sangat rindukan belayan kasih sayang Tuan hamba. Tapi kemudian, syukur ada Dang Wangi memberi beta jalan untuk menyelesaikan perkara. Sekarang, beta harus kembali kepada kekosongan hati ini dan belajar mengasihi suami beta. Kembang Cina! Kembang Cina! Ampun Patik, Tuan Ku Putri. Patik mengadap. Kembang Cina, hari ini Dang Wangi telah beta hajarkan kepada Perempuan Sinur Palam. Beta harap Kembang Cina lah pengganti Dang Wangi. Menjunjung duli, Tuan Ku Putri. Sesungguhnya, kemuliaan ini tak patik sangka, Tuan Ku Putri. Sudah sampai masanya beta belajar segala adat dan kemuliaan negara ini. Semoga melalui tindak tanduk beta nanti akan lebih mulia lagi Sultan Melaka. Pakaian beta ini. Sungguh menarik, Tuan Ku Putri. Seperti
pinang pulang ke tampuk. Memang padan lagi berseri nampaknya. Terima kasih, Kembang Cina. Segeralah Kembang Cina berlalu. Biar Beta menyambutnya sendiri. Silalah duduk. Apa gerangannya, Adinda? Marilah duduk bersama-sama Kanda. Pakaian dan tingkah laku Adinda hari ini sungguh mempesonakan Kekanda. Wahai Kekanda, perubahan yang pada yang ada pada Adinda hari ini lebih besar artinya pada Adinda. Apakah sebenarnya maksud Adinda? Sebenarnya kerana Adinda... Kenapa Adinda? Dayang! Mohon patik, Tuanku. Panggil semua pembesar kereta menghadap. Mohon patik, Tuanku. Titahkanku segera jual patik junjung. Inilah berita yang paling mengembirakan Kekanda. Inilah gerangannya tak bermimpi, kereta dihadiahkan cincin beberapa malam yang lalu. Tak bermimpi Kekanda? Teringat pula Kekanda, kedatangan Kekanda ini juga membawa berita baik untuk Adinda. Ingatkah Adinda pada penyakit Ayahanda? Betapa Ayahanda sekonyong-konyong terkena penyakit kenohong. Berita baik yang Kekanda bawa adalah bersabit dengan penyakit Ayahanda itu, Adinda. Kekanda? Air penawar yang Kekanda utuskan melalui Tun Bupati Putih telah pun menunjukkan mujaratnya. InsyaAllah, dengan izin Allah yang Maha Kaya, sekonyong-konyong sembuhlah penyakit Ayahanda. Gembira benar Adinda mendengar itu, Kekanda. Ampun, Tuanku. Patik menghadap. Beta Melindah menitahkan memandu semua hadir ke sini kerana beta mahu dua berita baik diisytiharkan ke seluruh negara. Pertama, beta mahu seluruh rakyat beta mengetahui bahawa beta telah berjaya menyembuhkan penyakit ketulahan yang telah menimpa ayahanda isteri beta, Maharaja Cina. Kedua, beta mahu berita gembira ini diisytiharkan, iaitu isteri beta, Tuanku Puteri Halipoh, kini sudah berbadan dua. Bererti tidak lama lagi bertambahlah surat beta dan akan bertambah gemilanglah negara Melaka ini. Dengan itu, beta mahu seluruh rakyat beta meraihkan sebenar dua berita baik ini selama 3 hari 3 malam. Segera juga memandu semua isytiharkan perintah beta itu. Menjunjung titah perintah, Tuanku. Segera jua patik sekalian laksanakan.